Itu dia. Ya, itu baru 5-2. Nombor 1 lagi dahsyat. Di studio sekarang ini tepukan untuk Abang Amir UK. Tuan-tuan perempuan. Abang Amir UK. Ya, baru saja graduate daripada Gegar Berganza. Minggu kelima. Macam mana bang? Keadaan abang sekarang ni okey? Okey, okey. Alah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bang. Itulah orang kata adat pertandingan. Ya, ya. Semestinya akan ada yang keluar dulu. Tapi kita belum tahu lagi bang. Kita kenapa, tambahan 2 minggu lagi. Dan entah ada orang Dato' Vida suka abang. Dia guna immunity dia. Masukkan abang balik. Tak minta. Amin. Kalau dia buat macam tu, barulah putih cakap dengan dia. Okey, okay. Macam kalau abang sendiri, kalau ikutkan yang diorang katakan, 15 tahun tak bersama dengan UK. Dan bila balik ke Gegar Berganza ni, ada plan nak buat something special for your fans out there? Come back ke? InsyaAllah saya akan buat satu single yang terbaru. Wow. Itu dia. Di mana saya rasa ramai yang merindui lagu terbaru saya. Betul. Ya. Setelah sekian lama menyepikan diri dan insyaAllah saya akan buat nanti. Wah, itu tak sabar tu kita nak tunggu tu. Malum macam tiba-tiba je. Okey bang, saya nak tanya jugalah bang okay. Macam contohnya rancangan Gegar Berganza tu sendiri telah memberi impak kepada kebanyakan orang yang terlibat. Yeah. Macam abang sendiri ada tak orang kata peningkatan dalam ni? Orang jemput abang untuk job-job ke selepas abang join Gegar Berganza ni? Okey, sebenarnya selepas saya join Gegar Berganza, ada orang call untuk nak bagi show tapi saya terpaksa menolak disebabkan show Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Komitmen. Jadi komitmen dengan selepas ini mungkin. Selepas ini mungkin? InsyaAllah. Memang ada tawaran. Tapi kalau nak cerita sikit tentang penyingkiran pada minggu lepas, ada yang mengatakan penyingkiran abang tu tak worth it. Sebab lagu tu kan. Okey, sedikit. Okey, apa yang saya nak ceritakan di sini, penyingkiran saya tu ialah dah tersingkir buat macam mana kan. Cuma pada saya ralat sebab saya tersingkir disebabkan lagu yang tidak kuat. Ya, yang tidak menepati yang tidak abang buat punya vokal saya yang sebenar. Betul. Jadi itu yang buatkan saya rasa alamak. Tapi itulah cabarannya. Ya. Kalau macam kita bagi lagu yang memang abang boleh bawa. Memang semua orang boleh bawa. Jadi tak ada apa? Tak ada cabaran dalam pertandingan. Tapi walaupun saya dapat lagu yang tu, tapi saya dah buat yang terbaik lah. Betul. Saya dah buat yang terbaik. Tapi nanti malam tu kita pun nampak abang memang betul-betul enjoy dengan lagu tu. Tapi kenapa bang? Orang cakap abang pernah cuba untuk nyanyi lagu dandut yang masih dengan lagu Iwan. Lagu Iwan dengan masa Datuk 360. M. Nasir cakap tak sesuai. Lepas tu minggu selepas tu abang comeback. Abang buat balik dengan mendung tak berhenti hujan. Mendung tak berhenti hujan dengan Kak Alida. Woi, sambutan dia menggalakkan. Sebab itu saya cakap dia sebenarnya bila lagu tu sesuai dengan vokal saya. Betul. Memang nampaklah kan. Dia punya pergi dia tu. Dia punya pergi tu kan. Tapi bila dapat lagu yang tu saya alamak, saya cakap macam mana nak buat lagi? Macam mana nak buat itu kan? Itu pun dah naik satu key. Tapi apakan daya, saya terima. Itulah dia. Lain kali jangan guna key lawan guna keyless. Tak payahlah key ni. Okey, mungkin sedikit daripada secara keseluruhan tentang pertandingan pertandingan Gegar Berganza dan juga impak yang telah diberikan kepada abang sendiri. Sedikit. Bila saya masuk Gegar Berganza ni, impak yang saya dapat ialah dari segi populariti tu meningkat, ada sedikit meningkat. Dan bagusnya Gegar Berganza ni kerana platform kepada artis-artis yang dah lama sepikan diri. Lama menyepi. Jadi bila masuk Gegar Berganza ni, otomatik dia akan naik. Sebab itu saya daripada tahun lepas lagi saya nak masuk tapi tak dapat. Pemilihan tu sangat ketat sebenarnya. Dia orang sendiri yang very selective. Jadi bila saya dapat tawaran untuk tahun kedua, saya tak bagi chance lah. Saya terus. Terima kasih banyak datang. Mungkin sepatah dua kata kepada peminat-peminat abang yang selalu datang MBSA sokong abang tiap-tiap minggu tu. Okey, kepada peminat-peminat saya yang datang ke MBSA, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua ya. Yang tak jemu-jemu menyokong saya. Manalah tahu kot Dato' Vida nak bagi saya peluang sekali lagi. InsyaAllah. Kita doakan. Kasih tolonglah Vida. Vida, kasih tolong. Thank you so much. Okay. Kepada anda semua, kita rehat sekejap. Kembali selepas ini bersama dengan Class of All My English. Selepas ini, Malacap.